Hai guys, dalam seni peran, totalitas akting dan penampilan sangatlah dibutuhkan untuk mendapatkan hasil film yang maksimal. Termasuk juga usaha untuk mentransformasi bentuk badan sesuai dengan penggambaran tokoh yang akan diperankan. Seperti para aktor hebat berikut ini yang berhasil mengubah bentuk badannya demi peran mereka. Selamat datang di channel terbaik.com dan kali ini kita akan membahas tentang 6 aktor hebat yang mampu mentransformasi tubuhnya demi film. Christian Bale. Jika menyebutkan transformasi tubuh para aktor demi peran, maka nama Christian Bale wajib masuk dalam pembahasan ini. Pasalnya, aktor berusia 45 tahun ini dikenal gemar mengubah berat tubuh demi peran yang dilakoninya. Bale pernah menurunkan berat badannya hingga 55 kg demi melakoni peran sebagai pekerja pabrik anoreksia dan insomnia dalam film Machinist. Setelah itu, dalam kurun waktu 1 tahun, Bale kembali menaikkan berat badan menjadi 86 kg untuk perannya dalam film Batman Begins. Tak terhenti sampai di situ, baru-baru ini Bale yang bermain dalam film Vice kembali menambah berat badannya sebanyak 18 kg untuk memerankan mantan wakil presiden Amerika Serikat, Dick Cheney. Chris Hemsworth. Aktor Australia Chris Hemsworth yang terkenal karena memerankan tokoh Dewa Petir Thor dalam film Thor dan Avengers ini mengubah tubuhnya yang kekar demi peran dalam film In the Heart of the Sea. Terlihat tubuh Thor yang dulunya sangat kekar berubah menjadi kurus kering, wajahnya memerah, dan jenggot tidak terawat. Dalam film tersebut, Hemsworth berperan sebagai seorang kru kapal penangkap paus Amerika Essex yang tenggelam setelah diserang oleh ikan paus pada tahun 1920. Dia terdampar di laut selama 90 hari dan bertahan hidup dengan berbagai cara, termasuk menjadi kanibal. Untuk peran itu, Hemsworth harus melakukan diet ketat dengan hanya mengonsumsi kalori sebesar 500 kalori setiap harinya. Ia berhasil menurunkan beratnya sebanyak 15 kilo. Jared Leto. Jangan memandang gak adil Jared Leto sebagai Joker yang gagal di Suicide Squad. Dia tetaplah aktor kelas wahid dan bisa mengubah bentuk tubuhnya, guys. Dia pemenang Oscar dalam film Dallas Buyers Club. Jared Leto juga berperan sebagai penderita HIV/AIDS. Untuk mendapatkan peran sebagai transgender penderita HIV/AIDS dalam film The Dallas Buyers Club, Jared harus menurunkan berat badannya dengan diet ekstra ketat. Doi juga gak kalah kurus kering dari Bale, guys. Dia juga pernah super gendut dengan memerankan pembunuh John Lennon, Mark Dacid Chapman, dalam film Chapter 27. Matthew McConaughey. Seperti halnya Jared, Matthew memenangkan Oscar untuk film Dallas Buyers Club, di mana ia juga menurunkan hampir 20 kg berat badannya untuk memerankan penderita HIV. Padahal baru setahun sebelumnya, ia memamerkan tubuh hotnya di film Magic Mike. Pria dengan aksen yang khas ini menaikkan kembali berat tubuhnya hingga 98 kg untuk memerankan businessman di film Gold. Karena tubuh dan rambutnya yang botak, Anda mungkin hampir tidak mengenalinya di film ini. Charlize Theron. Charlize Theron merilis 2 film di tahun 2003. Yang pertama adalah The Italian Job, di mana aktris bermata tajam ini nampak langsing dan juga seksi. Namun di film keduanya, Monster, aktris kelahiran Afrika Selatan tersebut terlihat jauh berbeda karena beratnya yang bertambah 15 kg untuk memerankan seorang pembunuh perantai. Ia juga rela mencukur habis alisnya. Ia mengaku berhasil melaksanakan ini dengan mengonsumsi keripik kentang dan juga donat. Tapi gak sia-sia, berkat totalitasnya ini, ia berhasil memenangkan piala Oscar sebagai aktris terbaik. Wow, 2 looks in 1 year. Amir Khan. Serupa dengan Bale, aktor Bollywood Amir Khan juga dikenal terbiasa melakukan transformasi tubuh demi sebuah peran. Di tahun 2008, Khan pernah tampil dengan perut 8-pack demi perannya di film Gajini. Kemudian ia kembali membuang semua otot yang sudah dibentuk demi berperan dalam film Three Idiots di tahun 2009.
Dan lagi-lagi Khan kembali membentuk tubuh untuk film Doom 3 di tahun 2013 hingga transformasi dramatisnya yang menakjubkan saat menaikkan berat badan dari 68 kg menjadi 97 kg untuk film Dangal. Selepas film Dangal, Khan pun kembali menurunkan berat badannya sebanyak 25 kg. Nah itu tadi liputan tentang 6 aktor hebat yang mampu mentransformasi tubuhnya demi film. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.